Halo sahabat Siliwangi, apa kabar? Saya Hadijah. Hari ini kami akan mengabarkan berita kegiatan Batalion 301 Prabu Kian Santang. Selamat mengikuti. Welcome to my video. This year, 2024. At the beginning of the year with a short video. I hope you enjoying my video. All about the moment. Batalion Yonif Rider 301 Prabu Kian Santang kembali menunjukkan gerak cepatnya. Aksi kali ini penanganan dan membersihkan puing-puing bangunan pasca bencana alam angin puting beliung yang memporak-porandakan bangunan di Rancaekek, Kabupaten Bandung pada Kamis, 22 Februari 2024. Komandan Yonif Rider 301 Prabu Kian Santang Mayor Infanteri Henggar Triwahono mengatakan bahwa gerak cepat batalionnya merupakan bagian dari aksi sosial yang sering kali dilakukan terutama bantuan bencana alam. Gerak cepat bantuan yang dilakukan baik dalam kondisi bencana maupun pasca bencana tuturnya. Ditambahkan bahwa, bantuan kali ini, satuannya memberikan bantuan pasca bencana dan mengirimkan pasukan yang dipimpin langsung oleh Letda Infanteri Dimas meluncur ke lokasi bencana untuk membersihkan puing-puing bangunan pasca angin puting beliung, tutur Mayor Infanteri Henggar Triwahono. Di lokasi pasca bencana, Letda Infanteri Dimas menginformasikan akibat dari bencana angin puting beliung terdapat 13 orang dengan luka ringan, kerusakan material rumah warga sebanyak 588 unit dengan rincian 38 rusak berat, 253 rusak sedang dan 297 unit rusak ringan. Adapun fasilitas umum diantaranya, masjid 1 unit rusak sedang serta 2 unit rusak ringan, sementara sekolah Mici Tanggulu mengalami rusak ringan. Sementara itu asrama Brimo pun tak luput dari bencana, tercatat sebanyak 68 unit rusak diantaranya, 3 unit rusak berat, dan 65 unit rusak ringan. Sementara itu asrama Brimo pun tak luput dari bencana, tercatat sebanyak 68 unit rusak diantaranya, 3 unit rusak berat, dan 65 unit rusak ringan. Sementara itu bangunan perusahaan sebanyak 13 unit rusak ringan dan rusak sedang, saat ini kami masih membersihkan puing-puingnya tutur Letda Infanteri Dimas. Penanganan bencana alam kali ini juga bekerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk BPBD, PLN, pihak desa, dan APKAM TNI Polri, untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan pasca bencana tutup dengan Yonif Mayor Infanteri Henggar Triwibowo. Welcome to my video. This year, 2024. At the beginning of the year with a short video. I hope you enjoying my video. All about the moment. And stories of the year. Thank you for watching.